hari ini cerah banget guys. Dan ya, mataharinya di sana ada gunung berapi. Agak backlight ya, soalnya mataharinya dari sana. Wow. Depan tuh ada gunung Lantang. Cerah sekali. Nah, ini udah ada penunjuk arahnya, nanti sebelah sini. Tadi aku dari jalan sebelah sini. Ini pemandangannya cakep nih. Oke, sekarang kita lanjut ke sebelah sini, guys. Let's go. Oke, let's go kita explore ke gunung ke Kampung Pitu. Jadi nanti pemandangannya cakep banget di sana. Gak perlu trekking, kita cukup pakai motor aja. Udah dapat pemandangan yang bagus. Jalan buat menuju ke Kampung Pitu juga udah enakan banget nih kayak gini. Ini dari apa namanya? Dari semen ya. Sekarang udah di jam 8, cuman nih. Pintu loketnya kan ada di sini ya. Gak ada yang jagain. Aku juga gak tahu HTM buat masuk sini berapa. Nah, kita trekking dulu nih. Jadi kalau parkir motor di sebelah sini ya. Di sebelah sini. Habis itu nanti kita trekking sekitar 5 menit gitu. Di sini juga udah ada kamar mandi. Tadi aku habis dari kamar mandi. Itu kamar mandinya sebelah sini. Jadi Kampung Pitu ini terletak ada di Gunung Kidul, tepatnya itu ada di mana? Langgeran. Jadi dia dekat sama Gunung Langgeran. Nanti kita coba liatin gimana puncak Kampung Pitu. Oh, ternyata di sini ada kuburan, guys. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita trekking. Hai, tadi aku belum sempat pembukaan. Jadi welcome back to my vlog yang ke-52 atau 53, aku gak tahu, udah banyak banget ya. Nah, kali ini aku baru solo explore, solo traveling, gak tau lah, di Kampung Pitu. Ini jadi Kampung Pitu itu adalah puncaknya ya Kampung Pitu, gak tahu sejarahnya apa. Ini cakep banget, kalian wajib kesini karena so worth it itu woy. Cuman naik motor terus kita trekking sekitar 3 menit sampai 5 menit udah dapat pemandangan yang super cakep. Yuk ikutin terus cerita aku buat explore di Kampung Pitu ini, guys. Let's go. Ini aku udah di puncaknya Kampung Pitu. Ternyata di sini tuh pemandangannya juga gak kalah cantik. Cakep banget pemandangannya. Nih, aku liatin ke kalian. Nah, di sana itu puncak Gunung Langgeran tuh ada di sebelah sana, guys. Dan kita di sini bisa ngeliatin tuh ada Gunung Merapi, masih kelihatan dong. Ini keren banget tau bukit-bukitnya nih. Nah, buat puncak Kampung Pitu itu ada di sebelah sini nih, ada bendera kan sebelah sini. Tara, mana? Nah, puncaknya ada di sebelah sini. Ini pemandangan kalau dari puncak Kampung Pitu. Tadi aku dari yang sebelah sini nih. Terus aku ke sini. Ternyata pemandangannya bagus dari yang sebelah sini tadi sih, karena langsung kebuka hijau-hijau di sebelah sana Gunung Langgeran gitu pemandangannya. Kalau sebelah sini ya begini, hampir sama sih, cuman bedanya ada pohon, jadi kayak kelihatan estetik aja. Nah, ini bendera tuh menunjukkan bahwa ini puncaknya Kampung Pitu, guys. Masya Allah, ini indah banget pemandangannya nih. Ada persawahan warga yang lika-liku kayak gitu. Nih, ada kampung-kampung warga. Jadi di sini tuh masih dekat sama perkampungan, guys. Sejarah dari Kampung Pitu ini apa ya? Coba aku searching dulu ya, kalau ada internet nanti aku kasih tahu kalian. Wow, indah banget. Nah, tadi aku dari puncak sebelah sini. Sekarang aku udah di puncak Kampung Pitu. Tuh aku sendiri banget. Tripodku sama tasku ada di sana. Wow, ini Gunung Merapinya masih kelihatan. Padahal sekarang udah di jam 8:30. Ternyata puncak Kampung Pitu so worth it itu, boy. Cuman pakai motor udah secakep itu pemandangannya.
buat HTM masuk ke sini nggak tahu sih ya, karena tadi waktu aku masuk sini tuh loketnya tutup. Kalau aku searching-searching tuh di 3.000, murah banget kan. Nih, aku ngonten sendiri pakai tripod ini nanti kalau tag-tag video. Nih, di sini tuh sepi banget, nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali, cuman aku. Wow, ini pohonnya estetik sekali ya. Nih, pemandangannya super cantik nih, Gunung Merapinya. Gemes. Oke guys, karena aku udah selesai eksplor di kampung itu ini, jadi segitu aja video vlog aku hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dikit banget ya eksplornya. Nanti deh kalau aku ke gunung. Soalnya aku belum sempat ke gunung, insya Allah minggu ini aku bakalan ke gunung. Oke, see you di next video vlog aku. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.